Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Nah, di video kali ini kita mau review ini dari Greenlac ya. Ini yang Hitch & Tow Racing. Ini Mihwa eksklusif ya. Ini tertulis dia limited cuman 3024 piece sedunia tuh kalau nggak salah ya. Jadi ini agak limited juga ya barangnya ya. Dari desainnya sih saya lumayan suka sih. Ini Dodge Mopar. Ini dari versinya dia ada 4 ya. Ini yang Camaro SS kalau nggak salah, ini yang versi Shell. Ini Ford Bronco, ini kayaknya saya belum pernah lihat ya. Kalau yang R35 ini kayaknya yang versi ban Goodyear. Ini yang Hellcat nih, yang kita mau lulus kali ini. Ini ada hologram dari Mopar-nya ya, dia official license tuh. Ini ada license-licensenya di bawah. Ya, langsung kita lulus aja ya. Ini skala 64 sih. Ini lulusnya gimana ya? Dari belakang aja kali ya, biar blisternya masih bisa dipakai sih. Ya, coba kita buka dulu deh. Harusnya kita buka dari sini kali ya. Ya, nggak bingung sih. Yaudah, saya lulus dulu ya. Ya, ini blisternya udah saya potong. Tadi ada sedikit lebih ke depan ya, potong ke depan sedikit nih. Ini saya potong belakangnya doang. Dari depan masih kelihatan bagus ya. Oke, kita keluarin dulu. Ini belakangnya ada background kayak track racing ya. Ini nih, mobil sama trailernya. Dapat dua mobil sama satu trailer nih. Kita keluarin si box remnya dulu deh. Ini charger. Boxnya agak ringan ya, dari plastik kayaknya nih. Iya, plastik nih, agak enteng soalnya. Sama ini udah dapat cantolan trailernya nih, kayaknya buat berdiri sendiri apa gimana ya. Nah, di blisternya ini ada tulis adjustable trailer jack. Mungkin tuh berdiri sendiri kali ya. Coba dulu deh. Ini dimasukin ke sini. Bisa nggak ya? Nggak masuk ya? Ini juga udah bengkok sih. Aduh, udah bengkok ya bawaannya. Gimana masukinnya ya? Oh, bisa nih. Sendiri tuh. Nah, ini kita lihat dari box remnya dulu ya. Ini lampu Mopar-nya cakep juga sih. Ini ada tulisan Dodge-nya, ini ada lambang Hellcat-nya ya. Ini lambang Mopar-nya. Ini
bannya ban karet ya, sudah pasti ya. Ada tulisan Goodyear sama ini Wrangler ya. Ini ada tulisan RAM 1500 nih. Base-nya besi. Dipakai rivet ya, bukan baut ya. Ini depannya ada bumper ini nih, ini dari plastik ya. Pasti ini lampunya Mika nih. Jadi detailnya juga lumayan ya. Ini ada lambang dosnya juga. Di atas ada lampu sirene, tapi yang bening ini juga plastik. Ini belakangnya tentolannya juga plastik ya. Ini rentan patah nggak sih? Ini kap mesinnya kayaknya bisa dibuka ya. Bisa dibuka nggak sih? Soalnya kayak ada batasannya bisa dibuka nih. Apa buka ke depan ya? Nggak bisa nih. Bisa dibuka atau enggak sih? Ini kok kayak bekas pecah ya. Ya udahlah. Nggak bisa dibuka kayaknya, tapi kayak ada cantolannya sih. Kayak terpisah tuh. Mungkin ini catnya nempel kali ya. Ya, biarin lah, nggak usah dipasang deh. Ini belakangnya ada logo si Dodge-nya juga sama si Mopar nih, 4x4. Oke, kita lihat chargernya. Ini Dodge chargernya nih. Ini bannya juga Goodyear Eagle ya. Ban karet, base-nya besi juga. Ini kayaknya juga bisa dibuka ya, tapi nggak usah dipaksa deh, nanti malah terkelupas lagi catnya. Ini detail depannya lumayan juga ya, detailnya ya. Ini pinggirnya detailnya kayak hampir sama kayak si Dodge Ram-nya ya. Ini di atapnya ada Mopar-nya nih. Detail belakangnya ya, lampunya ini dari Mika juga ya, cuman agak hitam deh. Ini dari Mika nih kayaknya. Nah, ini trailernya. Ini trailernya dari plastik ya. Tapi base-nya besi nih. Ini udah pasti ban karet. Cuman dia boxnya plastik ya. Ini bisa dibuka nggak sih? Harusnya sih bisa ya. Ya bisa nih. Tuh bisa buat taruh mobil tuh di belakang. Detailnya lumayan ya si green light ya. Ini bisa taruh di belakang nih. Nah, kalau buat display, nah, main sini bisa masuk segimana gede ya. Kalau Dodge Ram-nya masuk nggak ya? Panjangannya. Nah, mau display kayak begini juga boleh. Atau mau dimasukin juga boleh, tapi dimasukin kayaknya kurang seru ya, nggak kelihatan mobilnya lagi. Mending kalau display di keluarin sedikit ya. Ya, detailnya lumayan sih. Ya, itu aja deh untuk video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.